Asep. Kuntilanak bagaimana? Gede sih ini. Berarti kuntil dia. Kuntil dia. Kun ente testeje mana? Wallahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Nah, jadi kayak tadi tuh, kita kan habis sholat. Setelah sholat, baik sekali kalau kita baca ayat kursi. Karena ada tuh hadisnya tuh, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada jarak baginya dengan surga kecuali kematian. Mana Boya? Tar. Boleh ya. Woi, di mana panel box listriknya? Itu di belakang kamu. Oh iya. Ya udah, matiin atuh Boy. Enggak, saya mah takut kesetrum. Boy, kalau saya yang masuk nggak bakalan muat. Nah, kamu aja lah. Kalau kamu yang kesetrum, bagus badannya bisa kurus. Gak usah diet. Ada waktu bercanda. Cepet, saya selidikin di sini. Saya yang masuk kamu deh. Kamu yang matiin. Ya. Lihat-lihat sekitar. Ya. Pak, kopinya Pak. Gula doang, kopinya nggak ada. Iya, Pak De. Tan. Kita kopi. Iya, iloh. Kalau udah nyuruh, kagak sabaran sekali sih. Toyokan banget, toyokan. Berapa sendok? Dua sendok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mati lampu. Gelasnya mana, kopinya mana? Iya, Pak De. Kurang ya. Maksudnya kurang, kok? Kurang. Udah, cukup. Pak, belum? Aduh. Malah nangis sih. Ini kan lagi ditaruhin kopi. Dua sendok aja. Dua sendok. Kan tadi udah dua sendok. Dua sendoknya masih di gelas. Ya, itu emang saya naruhnya di mana sih? Kurang. Hah, Pak De? Waalaikumsalam. Satam. Positai? Iya, ini saya. Tahu di mana Positai? Saya. Ternyata dong, jangan hidung saya. Ilah. Tadi saya dengar ada suara Pade, mana orangnya? Pade, itu kan Pade di samping saya. Genderuwo dari mana? Genderuwo. Ini Pade. Yang tadi ini tuang itu bukan ke gelas Positi, ke muka saya. Nah, Positi tadi bagaimana? Bersin, Pak. Enggak. Lukman! Ya Allah. Kirain Lukman. Pak Ustadz nyari siapa sih? Ini saya nyari si Lukman. Lukman yang giginya panjang? Itu si Lukman. Oh, itu berarti yang pakai kasir ya? Kusir? Delman. Hah? Delman. Kok begini? Ini Lukman yang kalau ngomong suka subuh bakal bolu. Sungguh terlalu. Itu. Oh, yang rambutnya keribu. Iya, yang kriwil gitu, kriwil. Ustadz, emang apa itu bocah? Tadi dia tuh menghindar dari saya. Padahal saya mau ngomong, dia tuh kena penyakit gitu. Jadi dia takut nular katanya. Jadi pernah lihat Lukman nggak? Iya. Enggak sih. Mana Lukman ya? Tapi. Ada apa deh? Kun. Kuntilanak bagaimana? Gede sih ini. Berarti kuntil dia. Kuntil dia. Kabur. Ulala. Pada pergi sih. Cuma gituan aja takut. Katanya lama di pesantren. Oh ini. Kuntilanak ya? Iya. Saya sering nonton nih di sinetron-sinetron, di film-film. Temannya Pocong kan? Iya kan? Pocong jalan begini. Iya, kalau ini di pohon-pohon biasanya nih. Jalannya ngayang gitu, ya kan?
Tapi saya mau kasih tahu nih ya. Sebenarnya kalau Kunti itu nggak ada, bohong. Pocong juga bohong. Adanya jin, ya kan? Pertanyaannya, kamu jin bukan? Iya jin. Berarti benar saya. Nah, kawan-kawan, kalian jangan takut semuanya ya. Nanti kita di asrama kita ambil lilin sama senter. Kayak yang Pak Ustazah Bella bilang gitu tadi, kan? Ya, kalian nah, ingat kan? Dalam keadaan takut dan gelap seperti ini, kalian sangat dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Coba baca bareng-bareng ya. Ustazah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahdhuhu sinatun wa la Afwan Ustazah Bella, Afwan Lilis, kalian denger gak? Tadi pas dilemparin sendal, si Draculanya itu bilang aduh. Iya Lilis denger. Tapi kalau itu hantu dibacain ayat kursi kan pasti dia menghilang. Tapi itu Lilis takut. Iya juga. Udah kalian gak usah takut lagi. Yang tadi itu bukan hantu tahu. Dah. Tapi kalau udah baca aja gimana? Kalian baca-baca aja zikir ayat kursi sepanjang jalan, oke? Okay? Gak usah takut lagi, yuk. Allah, udah ada aja. Oh, wow, keluar. Tetap bersama. Jangan sampai berpencar. Wah. Teman-teman, teman-teman, kita harus tenang, dan kita harus banyakin zikir, karena zikir itu bikin hati kita tentram, betul tidak? Apa sih kalian mesti takut ya elah malam-malam begini. Kalian pada sholat gak sih? Kayak aku dong, pemberani. Apaan? Setan. Zaman gini, percaya tak hayu. Apa sih? Pindong. Haikal, saya bukan pemberani. Mana ada sih setan gitu.